Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman fans anak band semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu ya guys. Berjumpa kembali nih di channel Lampu Merah TV. Seperti biasa ya guys, channel ini akan membahas info-info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Ya, siapa lagi kalau bukan Natasha Wilona. Namun sebelum lanjut ya guys, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menonton video ini, jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Agar apa? Agar kalian tidak akan ketinggalan info-info terbaru lainnya dari channel ini. Di video kali ini nih guys, kita akan membahas penampilan Natasha Wilona di pernikahan Feli dan Hito dianggap netizen seperti Putri Elsa. Nah guys, kalau berbicara tentang sok-sok aktris berbakat dan berparas cantik, sudah tentu identik dengan aktris cantik yang satu ini ya guys. Ya, dia adalah Natasha Wilona. Bungsu dari dua bersaudara ini sudah tidak diragukan lagi kemampuan aktingnya serta kemampuan vokalnya, di mana dirinya telah sukses membuat beberapa judul sinetron yang dibintanginya menjadi sinetron yang begitu hits dan mampu menarik perhatian masyarakat luas ya guys. Tidak hanya karena prestasi yang sudah diraihnya, dirinya pun tak luput dari sorotan karena kisah cintanya dan juga paras rupawan yang dimilikinya secara natural. Dan kecantikannya tak berubah dari waktu ke waktu ya guys. Dari sejak masih kanak-kanak, kecantikannya tak pernah absen membuat orang-orang terpukau, terlebih kini dia telah beranjak dewasa, di mana kecantikannya semakin terpancar alami. Tak heran kecantikan yang dia miliki mampu menjadi magnet bagi kaum Adam. Meskipun banyak aktris-aktris cantik yang kini bermunculan ya guys, dan bersaing menjadi yang lebih menarik bagi para fans maupun masyarakat luas, namun sosok cantik Natasha Wilona tak pernah berpaling dari perhatian setiap para fansnya, di mana dirinya akan selalu menjadi sosok yang nomor satu di hati para penggemarnya. Pemilik wajah oriental ini memiliki wajah yang begitu profesional bagi seorang wanita ya guys. Perpaduan dari kultur Tionghoa dan Indonesia yang ada pada wajah cantik Natasha Wilona ini memang sangatlah sempurna dan memukau bagi kaum wanita. Mau dia memakai make up dengan tema apapun, mulai dari natural hingga yang terkesan menor pun selalu saja cocok diaplikasikan ke wajah Wilona. Seperti halnya baru-baru ini ya guys, banyak para netizen yang menyoroti penampilannya baru-baru ini kala menghadiri pesta pernikahan sahabatnya yakni Felicia Angelista dan Immanuel Cesar Hito. Dan banyak dari netizen pun yang menyebut kalau dandanan Wilona kala itu disama-samakan dengan tokoh animasi Princess Elsa dari film Disney yaitu film Frozen. Kalian pasti sudah tahu kan guys, kalau sosok Putri Elsa yang terkesan memiliki kecantikan yang luar biasa dan misterius dengan sifatnya yang pendiam. Sosok Putri Elsa itu dianggap para netizen sama persis dengan karakter yang dimiliki seorang Wilona, yang memiliki paras cantik namun begitu pendiam dan anggun. Kalau menurut kalian gimana guys? Apakah benar Wilona dan Putri Elsa memiliki kemiripan? Nah guys, mungkin mereka terlihat mirip dikarenakan gaun yang dikenakan Wilona pada saat itu
warnanya sama persis seperti yang dipakai oleh tokoh Putri Elsa dari film Frozen. Terlebih, tatanan rambut dan make up-nya pun terlihat sangat mirip dengan Putri Elsa. Hal itu pun membuat sosok Wilona terlihat semakin mirip dengan Putri Elsa ya guys. Aduh, ada-ada aja ya guys kreativitas para netizen ini. Tapi walau begitu ya guys, tanpa disama-samakan cantiknya, Wilona dengan Putri Elsa pun sudah banyak yang mengakui kalau kecantikan yang dimiliki oleh seorang Wilona memanglah sangat sekelas dewi ya guys. Tak heran kalau dirinya memang pantas masuk dalam nominasi wanita tercantik di dunia. Nah guys, kalian penasaran gak sih? Kira-kira siapa sih kelak pria yang akan beruntung menjadi pendamping dari Natasha Wilona ya guys? Semoga saja cowoknya itu juga memiliki wajah yang rupawan ya guys, biar mereka berdua akan terlihat cocok dan sangat serasi. Aduh, kita jadi berandai-andai ya guys, bagaimana sih penampilan Wilona kala jadi pengantin di pelaminannya kelak? Pasti sangat cantik banget ya guys. Soalnya baru jadi pengiring pengantin Peli aja, Wilona sudah cantiknya begitu seperti Putri Elsa. Gimana coba kalau dia sampai jadi pengantin yang sebenarnya? Wah, gak kebayang ya cantik Wilona seperti apa. Nah guys, kita doakan ya, semoga Wilona bisa cepat-cepat dipertemukan dengan jodohnya ya. Dan kita pun sebagai fansnya akan selalu mensupport dan mendukung Wilona dalam setiap saat. Dalam kondisi susah maupun senang, kita akan selalu berharap yang terbaik bagi aktris kebanggaan kita semua ini ya guys. Kalian setuju nggak? Setuju dong ya. Nah guys, itulah tadi ya info-info terupdate dan terhangat mengenai selebritis kesayangan kita semua. Jangan lupa klik like, share, dan komen di kolom komentar. Dan nantikan terus info-info terupdate lainnya dari channel ini. Terima kasih.